Halo, assalamualaikum. Welcome back to the Pawon Channel. Hari ini saya membuat nasi ayam mentega untuk bekal bocil. Bahannya ini saya pakai 1 cup nasi, ayam suwir kira-kira 30-50 gram, juga ada potongan daun bawang dan seledri, bawang bombay dan butter. Seasoningnya ada garam dan kaldu ayam. Nah, ini langsung kita masak ya. Panaskan butter. Selanjutnya tumis bawang bombay sampai harum ya menumisnya. Setelah itu langsung masukkan ayam. Nah, setelah ayam masuk, tumis kembali hingga dia wangi dan tercampur rata. Lalu masukkan daun bawangnya dan tumis kembali sebentar saja. Setelah itu masukkan nasinya, aduk lagi kembali ya sampai tercampur rata lagi. Ini membuatnya sangat mudah sekali. Masukkan seasoningnya, jangan lupa untuk tes rasa ya. Aduk kembali hingga tercampur rata semuanya ya. Nah, ini sudah matang. Nasi ayam mentega sudah siap disajikan. Nasi ayam mentega sangat cocok buat bekal bocil ya. Ini juga masaknya cepat dan juga bocil pasti suka. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat mencoba.